kita bakal langsung cari dia guys. Nah itu dia, dan kita bakal tembak langsung meninggal kau. Cel, ada musuh di sebelah sini, Cel. Ada musuh, Cel. Dan kita bakal tembak, Cel, langsung ke knock, Cel. Cel, ada musuh, Cel. Langsung auto ke knock, Cel. Enggak perlu bantuan kau, Cel, dan langsung ke knock, guys. Dan kita bakal ambil senjatanya dan hampir saja Prosleman meninggal. Aku ditembak, Cel. Tidak. Dan kita uji juga, guys. Ini dia, mampus kau. Ini dia, Pak. Langsung meninggal kau, auto buya, guys. Hey yo, what's up guys? My name is Frost Diamond. So yeah guys, jadi di video kali ini Frost Diamond coba bakal beli skin yang kalian bilang itu ada rambut keren ya guys. Nah jadi rambutnya ini kata kalian ada level-levelnya, dan sekarang kita bakal beli guys. Nah jadi namanya rambutnya itu adalah Champion Soul, dan level 1 ini adalah kayak rambut Goku gitu ya. Jadi di sini level-levelnya mungkin kalau kalian mendapatkan sebuah helm level 2 kayak gini, dan level 3 itu kayak Goku beneran Super Saiyan yang warna biru. Dan ini menurut Frost Diamond keren sekali, dan Frost Diamond bakal beli sekarang juga, dan kita bakal coba buat gift bocil, semoga dia bisa jadi pro ya guys ya. Nah tapi sebelum Frost Diamond gift, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum like video ini, silahkan kalian like dulu video ini sampai 20.000 like lebih, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe ya guys ya. Join Frost Diamond karena kita yang paling solid guys, nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya guys ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram Frost Diamond karena Frost Diamond bakal kasih diamond kalian juga random buat kalian semua setiap minggunya satu orang guys, dan kalian semua udah pasti dapat. Jadi subscribe buat kalian yang belum, dan follow Instagram Frost Diamond please lah ya. Masa channel YouTube subscriber 1 juta, follower Instagram 200.000 guys. Follow lah ya Instagram Frost Diamond double D di belakangnya guys ya. So kita bakal langsung saja buat beli, dan ini dia, kita bakal langsung beli. Let we go, langsung auto equip lah. Jadi kita bakal coba kasih gift bocil gift, dan kita bakal ke fashion, dan kita bakal ambil ini dan send, dan sila jantan. Oke, siapa dari kalian yang setuju jika kita bakal gantiin nick si bocil, masa sila jantan gitu kan, kita kasih nama Frost bocil saja ya guys ya. Dan kita bakal gift, dan gak bisa buya katanya. Subscribe. Nah siapa dari kalian yang setuju jika bocil punya channel YouTube, silahkan kalian komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys ya. So ya guys, kita sudah gift bocil, dan kita bakal langsung pakai full. Dan ya ini dia, dan kita bakal langsung pakai. Lah aku gak kelihatan, woi aku gak kelihatan woi. Parah guys, aku gak kelihatan ya. Nah kita bakal gak pakai apa-apa. Coba ini gak pakai apa-apa ya, pakai kayak gini, dan rambutnya kita Goku. Woi aku gak kelihatan woi. Gimana caranya aku gak kelihatan woi? Wah parah guys, mana rambut Goku kita ini, kok gak kelihatan guys. Oh jadi ini udah ganti guys, katanya bocil di game baru bisa. Oke kita bakal main squad, dan kita bakal invent sila jantan, dan kita bakal langsung coba main, dan semoga kita mendapatkan helm dan langsung berubah. Wih ini skinnya bocil udah preman coy. Ntar kita screenshot cil buat thumbnail aja ya. Wih semoga kita dapetin level 3-2 guys. Nah jadi ini pasti keren sekali, dan kita coba bakal main squad. Karena kenapa? Agar ada yang nge-backup Frost Diamond. Nah misalnya dia maju nih, nah Frost Diamond bakal nge-cover dia. Nah jadi nggak langsung mati gitu ya. Jadi kita bakal selalu saja, dan dan kita bakal coba buat jalan-jalan lagi cuy. Kita jalan-jalan di sekitaran sini, semoga ada hal-hal baru di sebelah sini. Kita ditabrak woi woi, meninggal kita ini ditabrak sama kereta api ini sembelih kita wede. Dan kita coba bakal lompat sekali lagi, semoga ada sesuatu yang keren-keren di sebelah sini. Tabrak wing, wih di mental sekali kita ini guys. Coba ya lagi sekali ya, dan semana ini kita mau berubah jadi Goku. Gimana cara berubah jadi Goku? Apakah kita harus ditabrak beberapa kali? Oh nggak tahu, kayaknya kita harus mendapatkan helm guys. Ini kita belum berubah sama sekali menjadi Super Saiyan. Frost Diamond pengen mendapatkan Super Saiyan level 3 langsung warna yang biru itu coy. Kita bakal langsung turun di Cape Town, dan semoga nggak ada orang. Ayo cil, kita langsung turun di Cape Town ya guys ya. Dan there we go, kita bakal reject, dan kita bakal turun di sebelah sini, dan semoga ada lootingan yang sangat banyak sekali di sebelah sini guys. Nah kita bakal coba buat turun, dan kita bakal ambil looting-lootingannya yang ada di sini guys. Oke ternyata ada squad. Ya nggak ada squad cil, gimana nih cerita cil, nggak ada squad sama sekali guys. Jadi kita main aman saja. Wah kita bertiga nih guys, satu keluar nih, sampah sekali nih, sampah sekali. Kita bantai semua sekarang nih guys. Nah kita bakal coba buat ambil looting-lootingannya dulu ya, semoga kita dapat helm langsung, kita dapat langsung dapat tas. Kok sekarang aneh ya, kadang-kadang Frost Diamond gak dapet tas gitu, tapi dapat helm. Nah giliran Frost Diamond nyari helm, helmnya gak ada gitu kan. Giliran gak dicari malah ada gitu. Wah kampret sekali guys. Nah jadi kita bakal mainnya selalu saja, kita bakal cari guys. Nah di sebelah sini dia ada senjata MP40 coy. Nah kita bakal coba buat ambil senjata MP40 di sebelah sini, kita bakal langsung naik, dan di sebelah sini juga kita bakal ambil langsung, ada senjatanya banyak sekali guys. Dan ya sini ada juga senjata panah, dan semoga
kita bakal langsung ambil dan langsung kita mendapatkan. Nih kayaknya ada orang jatuh guys. Nih ada box-box kayak gini. Wah pasti ada orang jatuh nih. Wah parah nih guys. Wah ada manusia kan. Frost Diamond baru bilang apa? Baru bilang apa Frost Diamond? Langsung ada orang guys. Langsung ada orang. Frost Diamond bilang apa? Dadadadar. Jangan dibunuh Cel. Musuh gue ini Cel. Kita bakal langsung cari dia guys. Nah itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia. Dan kita bakal tembak. Langsung meninggal kau. Meninggal dunia kau. Kita bakal coba buat kasih dia tembakan maut ya guys ya. Ini by the way kok senjata yang Frost Diamond gak ada sakit-sakitnya ya. Coba kalian kasih tahu Frost Diamond guys. Biasanya senjata yang Frost Diamond sakit sekali. Coba kita bakal pakai M4 saja karena Frost Diamond suka M4 guys. Nah kita bakal pakai ini. Wah kalau kita kayak gini gak ada senjata jarak jauhnya. Kita harus punya yang bisa scoop guys. Nah jadi kita bakal coba keliling-keliling dulu ya. Dan ternyata masih gak ada helm loh. Sama sekali kita gak dapet helm. Kata si bocil-bocil sudah dapat. Kita give dia Goku guys. Oke ntar cil. Tunggu Frost Diamond cil. Nah yes, helm level 3 langsung. Kita bakal lihat apakah berubah. Pastikan kalian sudah like video ini dan walau. Wow, Cel, gue udah berubah Cel, sumpah. Parah wey, langsung berubah jadi Goku kita guys. Oke, kita bakal screenshot Cel, sini Cel. Si bocil mana nih, kita harus mencari bocil guys. Karena kita sudah berubah menjadi Super Saiyan guys. Nah, jadi kita bakal coba buat cari si bocil kampret gendeng pacul ini guys. Nah, kita bakal lihat apakah dia sudah mempunyai Super Saiyan atau belum. Cel, ada musuh di sebelah sini Cel, ada musuh Cel, ada musuh Cel. Dan kita bakal tembak Cel, langsung kenok Cel. Langsung kenok Cel. Kita bakal coba buat looting manja dulu. Ini kayaknya dia. Ini Cel helm level 3 Cel. Wih screenshot Cel. Sini Cel. Wih di Goku Super Saya. Bentar Cel, lu diam. Kasih Frost Diamond yang gerak-gerak. Super Saya. Oi, keren sekali. Jangan pakai panci, Cil. Bentar, Cil. Coba lu pakai helm level 2-nya, Cil. Kayak gimana, Cil? Helm level 2-nya, Cil. Coba, Cil, dipakai helm level 2-nya. Wih, super sayanya warna merah, guys. Oh, ternyata tergantung helmnya ya. Jadi kalau level 2 itu helmnya bakal menjadi merah. Wih, lu. Keren berarti ini, guys. Kita coba bakal cari lagi Cil aja, Cil. Let's go. Kita bakal cari musuh menggunakan super saya. Kayaknya kita lebih jago menggunakan super saya. Dan kalau kalian tanya why gitu kan. Nah, karena super saya ini mungkin perubahannya Goku, guys. Jadi kita lebih keren lagi. Guys, dan di sini ada kotak, guys. Dan kita bakal coba cari kotaknya ya dan semoga ada barang-barang yang keren. Wih ternyata MP40 berarti di sini ada tanda-tanda musuh nih. Semoga ada musuh nih di sini nih. Siapa yang sembunyi nih di lautan nih? Gak ada kayaknya. Jadi ini kok map setengah ya? Gak bisa kayaknya kesana guys. Nah coba kita bakal ambil dulu fruity. Ini kok sekarang jadi fruity gitu kan? Dan coba kita bakal langsung masuk lagi ke dalam captonnya dan kita bakal looting-looting sebentar lagi guys. Karena kita belum punya senjata jarak jauh ya please lah ya. AWM lah ya atau apalah ya guys. Ya, kita harus punya senjata yang sangat sakti guys. Nah dan karena biar kita bisa nembak jarak jauh guys. Nah sebentar ya kita bakal cari lagi. Semoga di sebelah sini ada yang keren-keren. Di sini juga sudah kita ambil dan di sini juga sudah kita ambil guys. Dan kita bakal lihat. Wih sudah semuanya nih kita looting nih. Kita harus mencari musuh nih kayaknya. Tapi kita terlalu jauh sama kota nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa guys. Dan ini dia ada helm level 2. Wih keren sekali. Lihat dia berubah guys, berubah. Wih cuk. Kalian bisa lihat berubah terus nih Frost Diamond kalau terus pencet kayak gini. Ntar takutnya DC kampret sekali kan. Udah ada peluru sniper tapi snipernya nggak ada. Wih ini gimana cerita nih. Peluru snipernya ada tapi senjatanya yang nggak ada guys. Terus itu gimana ceritanya gitu kan. Wah Frost Diamond sedih nih guys. Wah ini Frost Diamond gak dikasih pakai sniper nih. Padahal Frost Diamond mau belajar pakai sniper ya di Free Fire ya. Dan kita bakal cari lagi looting lagi dan semoga ada gitu guys. Nah ini harapannya Frost Diamond biar ada sebuah looting-lootingan di sebelah sini. Dan ya kita bakal coba buat cari si bocil dulu dan semoga kita menemukan senjata-senjata yang keren lagi. Cel ayo Cel sini Cel screenshot lagi Cel. Wih ini kayaknya keren sekali guys rambut Goku kita. Wih belakang lu Cel, diam Cel, diam sana Cel biar Frost Diamond yang nyari bocil. Adep sini Cel, jangan adep sana Cel. Adep ke sini, 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 ini wey, kebalik wey. Waduh si bocil nih guys kampret sekali. Dan ini dia Goku. Wih Goku kita sangat luar biasa sekali guys. Goku screenshotnya di sini saja dan jangan. Nah, pakai senjata yang merah tadi Cel biar berwarna Cel. Nah, mantap sekali kalian screenshot di sini ya. Terus kalian upload di Instagram kalian, tag Instagram Frost Diamond, double D di belakang Frost Diamond bakal spam like Instagram kalian guys. Wow, keren sekali. Dan kita bakal coba cari lagi musuhnya itu teman kita kok bisa di sana weh. Itu gimana ceritanya weh? Waduh nggak tahu guys. Ayo Cel, ada supply sangat dekat. Mungkin kita bakal cari Cel. Let's go. Kita bakal ke sana guys. By the way, kita juga sudah
sudah kill 2. Jadi lumayan lah ya pakai main lah ya. Kita juga nggak punya senjata jarak jauh guys. Masa kita looting sendiri di sana nggak dapat senjata sama sekali ya. Jadi kita harus ekstra berhati-hati. Ayo Cil, kita cari supply-nya dulu. Nih Frost Demon takutnya ada yang bokong lagi. Kemarin Frost Demon sering banget matinya itu kena bokong guys. Frost Demon nggak tahu kenapa. Tapi ya apes, mungkin Frost Demon lagi apes ya guys ya. Kena gininya. Apa namanya? Kena bokong. Nah, coba kalian komentar guys, siapa dari kalian yang suka nonton Goku atau Super Saiyan? Kalian bisa komentar di kolom komentar, karena Frost Demon juga dulu pas kecil suka nonton film Goku bisa berubah Super Saiyan. Dan itu keren sekali, coy. Coba kita bakal coba buat ke sebelah sini ya guys ya. Nah, semoga di sini ada lootingan. Wah, ternyata nggak ada. Ternyata cuma mobil, Cil. Itu gimana ceritanya, Cil? Kita bakal periksa-periksa dulu di sini, dan mungkin kita bakal looting saja di sini ya, karena mungkin masih sepi. Dan nih guys, semoga nggak ada yang nyamperin kita, karena Frost Demon takut gitu kan kalau ada yang nyamperin. Dan kita belum punya senjata yang cukup nih, kita juga AR nggak punya. Frost Demon nggak tahu kenapa nggak dikasih AR sama si Garena nih, beli saya Free Fire, kasih Frost Demon apa namanya, nah, senjata AR, belum punya AR nih. Goku Super Saiyan siap-siap buya ini, semoga kita bisa buya guys. Nah, kita bakal coba buat ambil dulu gininya, apa namanya, barang-barang. Level 1 Frost Demon belum coba. Wih di level 1 rambutnya kecil, dan level 3 rambutnya panjang sekali guys, udah kayak lancip-lancip gitu ya. Oke guys, kita bakal kesini dan kita bakal lihat, dan belum ada apa-apa. Ayo Cil, coba kita bakal ke gudang. Cil, kita bakal masuk di gudang ya, semoga ada sesuatu yang keren-keren. Kita udah punya peluru sniper tapi nggak punya sniper, semoga ada sniper di sini, car atau M24 atau AWM, semoga ada granat. Dan kita bakal coba buat ngelempar granatnya guys. Frost Demon belum pernah soalnya ngelempar granat guys. Coba ya guys ya, ada granat, dan Frost Demon nih nggak tahu gimana caranya biar tinggi granatnya pakai kayak gitu, dan ternyata nggak bisa jauh nih guys, kok bisa pelan aja gitu kan. Wah, ini nggak jelas nih bomnya guys. Oke, Frost Demon nggak bisa ngeluarin granat. Apakah Frost Demon yang salah cara menggunakan granatnya? Coba buat kalian, buat yang tahu gimana caranya menggunakan granat, kalian bisa kasih tahu komentar di kolom komentar ya. Kalian bisa kasih tahu Frost Demon di kolom komentar, nanti Frost Demon bakal cobain guys. Nah, karena Frost Demon juga baru-baru main Free Fire, jadi nggak begitu tahu, dan Frost Demon bakal coba buat jadi pro playernya Free Fire guys. Oh, ada M4, jadi mungkin kita bakal pakai M4 saja guys, karena M4 ini mungkin yang paling sakit ya, dan gak ada skinnya. Woi, ini gimana cerita nih M4 yang Frost Demon gak ada skin? Kita bakal coba ngikutin bocil saja, tapi jangan sampai mati Cil. Cil, ada musuh Cil, ada musuh Cil, ada musuh Cil. Langsung auto kenok Cil, gak perlu bantuan kau Cil, dan langsung kenok guys. Dan kita bakal ambil senjatanya, dan hampir saja Frost Demon meninggal, auto meninggal tadi Frost Demon guys. Kita bakal ambil saja. Woi woi woi, M4nya Frost Demon mana woi? M4nya Frost Demon mana woi? Wah, diambil guys. Eh, parah guys, diambil guys. Oh, enggak, di sebelah sini dia. Kita bakal looting lagi, dan kita bakal lihat lagi musuhnya ada di mana. Kita main squad ini guys, trio squad menggunakan skin Goku. Semoga kita bisa buya. Dan ada musuh di bocil, kita bakal bantu si bocil guys. Mana dia Cil? Mana dia? Woi, mana dia? Mana dia? Udah mati guys. Wah, ini luar biasa sekali si bocilnya. Kita bakal ambil pelurunya guys, dan kita bakal reload lagi, dan kita bakal tunggu musuh-musuh yang baru datang. Itu Cil, ada minuman Cil di bawah Cil. Kita bakal tunggu di sebelah sini guys. Semoga ada musuh lagi ya, dan kita bakal jebret musuhnya. Dan ternyata belum ada tanda-tanda musuh guys. Jadi kita bakal looting dulu aja di sebelah sini. Dan damage yang Frost Demon juga tadi nggak terlalu sakit, kenapa bisa seperti itu Frost Demon tidak tahu. Dan ya, ada minggir Cil. Cil, tunggu Frost Demon, awas Cil, di kiri kau Cil. Wah, ini bocil ini barbar sekali, terlalu barbar nih. Sinchan banyak kill nih, teman-teman kita banyak killnya nih, teman-teman kita banyak killnya nih, kita nggak dikasih kill nih. Waduh, parah sekali guys. Eh, parah, di sini ada musuh guys, di sini ada musuh guys. Kita nggak bakal kasih yang siapapun bunuh musuh kita, dan kita bakal bunuh sendiri saja guys. Dan ini ya, langsung auto kena kau. Dia kena guys, dan kita bakal coba buat rushing ke sana ya. Dan kita buat rushing ke sana, dan kita bakal tembak dulu guys, dan sudah meninggal dunia guys. Nah, sudah meninggal dunia dia. Mampus kau. Kita bakal cari lagi looting-lootingannya guys. Nih empor. Yeah. Cil, ada musuh Cil. Ada musuh di depannya Frost Demon Cil. Kita bakal langsung coba buat rushing dia di sebelah sini Cil. Tapi kita takut ntar ada yang bokongin kita, jadi kita harus ekstra berhati-hati guys. Di atas sini tadi Cil ada orang Cil, di rumah ini Cil. Kita bakal lihat dulu guys, semoga nggak ada ya perasaannya Frost Demon, atau memang ada musuh. Kayaknya ada sih tadi, soalnya Frost Demon lihat ada yang gerak-gerak gitu di kaca. Coba kalian komentar guys. Oke, kita bakal coba buat hati-hati saja. Bentar Cil, aku bom Cil. Aku bom di sebelah sini, aku taruh bom dulu Cil. Nice. Dan kita bakal kabur, kita gak bakal mati lagi terkena bom kita sendiri guys. Dan kita bakal coba buat lempar mampus ke, dan kita bakal bom dia guys, dan kita bakal lihat semoga dia mati terkena bom kita. Ternyata nggak ada dia guys. Oke, kita bakal coba buat looting lagi. Wah, ini peluru sniper tapi kita nggak punya sniper nih, gimana cerita nih guys. Kita punya banyak sekali peluru-peluru yang belum kita ambil guys, dan di sini ada kotak, kita bakal ambil. Vest kita hancur ya by the way. Kita bakal lihat lagi, semoga ada musuh, dan kita bakal jebret musuhnya, dan sisa 3 orang lagi guys. Oke Cil, sini Cil, ikutin Frost Demon Cil.
kita harus ekstra berhati-hati keliling-keliling kota dulu, semoga ada musuh gitu guys. Dia kayaknya main ngendok semua. Jadi kita harus hati-hati juga karena kita takutnya dibokongin guys. Nah, di sana kayaknya ada musuh, ternyata enggak ada musuh. Kita bakal coba jalan-jalan lagi, semoga ada. Ayo Cil, kita ke bawah Cil. Kita cari musuhnya Cil. Di manakah musuhnya? Kita bakal cari dan kita bakal jebret musuhnya guys. Kayaknya di bawah sini, tapi kayaknya guys, kita tadi dari bawah sini enggak ada musuhnya ya. Dan ya, kayaknya di sebelah sini sih ada musuhnya sih, karena tadi kita udah di wah itu Cil. Itu kayaknya Cil, itu kayaknya di sana Cil, di sana kayaknya. Di sana ada mobil soalnya. Frost Demon juga enggak begitu tahu guys. Dan ya, Frost Demon takut buat jalan-jalan greedy nanti kita yang mati. Bisa berapa B guys? Masih 5 orang lagi, sisa 2 musuh dan kita lagi 3. Oh, ini dia Cil. Ini dia Cil. Bukan, itu kucingnya bocil. Cil, aku ditembak Cil. Aku ditembak Cil. Tidak. Dan kita itu dia guys. Itu dia. Mampusku. Mau kabur kemana ku? Tidak semudah itu Ferguson. Kita bakal cari satu lagi Cil. Kita tenang saja. Tenang saja tapi pasti ya guys. Semoga kita berhasil buya guys. Cil, musuhnya belakang gua Cil. Musuhnya belakang gua Cil. Sumpah. Oh, itu dia guys. Itu yang Frost Demon tadi lihat guys. Itu dia yang baju warna-warni guys. Kita bakal coba buat looting dulu ya. Dan itu dia guys. Itu dia guys. Kita bakal coba buat kasih dia tahu kalau kita ini pro player. Jadi kita gak bakal takut nembakin dia guys. Nah, ini dia guys. Kita bakal coba buat tungguin dia dulu ya. Semoga dia ada di sebelah sini guys. Kita bakal lari dulu guys. Di belakang pohon dia, Pak. Hati-hati, Pak. Wih. Ini dia, Pak. Langsung meninggal kau. Auto buya guys. Menggunakan super saya. Iya. Auto buya menggunakan super saya sangat luar biasa sekali si bocil. Menggunakan super saya bersama Frost Demon. Yuhuu. Wow. Dan ya, kita sudah berhasil buya menggunakan skin Goku. Ternyata kita lebih overpower menggunakan skin Goku ya guys ya. Dan ya guys, mungkin segini dulu video kali ini. Dan misalkan ada saran lagi, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar guys. Dan misalkan kalian gak ketawa, kalian bisa baksain ketawa guys. Dan harus main bros. Bye bye.